Gak pecah kan? Kenapa gitu mulai? Emang kamu gak bisa masak, Mas. Sandung tadi. Kamu ngapain sih? Gak apa-apa, mau nyari kamu tadi. Ini udah belum? Udah. Maaf ya. Iya gak apa-apa Mas. Ya udah. Kebetulan kamu ada di sini, bantuin aku masak ya. Masak? Iya. Saya gak bisa masak, ngapain bantuin kamu? Ya udah belajar. Enggak. Kamu aja. Mecahin telur aja Mas. Ayo dong bantuin. Saya liatin aja, saya mantau saya. Mecahin telur gampang. Gak bisa, saya gak pernah mecahin telur. Masa mecahin telur aja gak bisa, yang digini. Udah, buka. Bisa. Saya gak bisa. Ya makanya belajar. Saya bilang gak bisa. Udah kamu aja. Gak bisa, saya gimana? Kamu gak kasih masa Mas. Aku masak-masak sendiri Mas. Ya tapi kan saya memang gak bisa. Ya bantuin cuma gini. Udah nggak pecah. Bisa Andin. Gak pecah kan? Kenapa gitu mulai? Emang kamu gak bisa masak Mas. Kan bener pecah. Iya sih pecah. Tapi ya gak kayak gitu juga Mas. Masalahnya apa? Jangan sampai kulitnya juga dimasak juga Mas. Ya udah kamu aja itu bener kan? Aku ajarin. Kalau lagi nggak ada aku, kamu lapar. Pen, kamu belajar. Nggak usah, belajar. Kamu aja. Belajar. Pegang. Terus ini di pecahin. Itin. Tok. Yang benar. Bisa? Coba sendiri. Nah, ya. Nah, dua tangan. Dibuka.
Nah, udah bisa. Dia satu lagi dong. Lagi dia. Bener kan? Iya. Seru deh. Ya, saya pecahin semua. Tapi gak butuh semuanya sih. Terserah mas, yang penting mas bahagia. Terus gue pecahin telur loh. Udah mas, udah kebanyakan, udah. Senyum. Pagi tante, pagi Rena. Pagi. Good morning Michi, kok seger banget. Mau olahraga? Iya nih tante, sekalian aku juga pengen ngajakin tante sama Rena sih olahraga biar seger, gimana? Lari yuk, mau gak? Yaudah kalau gitu tante ganti baju dulu ya. Ya udah kalau gitu ganti baju olahraga ya. Kita lari sama tante Michi yuk. Iya. Oke. Nanti kita larinya di Taman Flamingo aja ya. Di sana bisa buat jogging. Oh, ya udah ya. Oke, kita ganti baju. 1, 2, 3. Ayo kita ganti baju. Ntar ya. Iya tante. Apa yang mau dibicarain sama mama ya? Aduh, jadi deg-degan kalau gini. Elsa? Halo, Ma. Ma, ada apa sih, Ma? Jangan bikin aku cemas deh. Sayang, ada yang harus mama omongin sama kamu. Dan ini menyangkut sama rahasia kamu. Ya, apa, Ma? Jangan bikin aku khawatir, Ma. Elsa, mamanya Nino, dia nyimpen foto waktu Andin sama Nino itu baru nikah. Dan di dalam foto itu ada mama sama papa. Jadi waktu itu kita lagi berkunjung ke rumah mereka makan siang. Dan jelas sekali di dalam foto itu mama gak pakai anting kamu, Nak. Serius, Ma? Ma, yang benar, Ma. Nah, ini dia. Ini bahaya sekali buat kamu, sayang. Kalau sampai Nino lihat foto itu, berarti dia nggak akan percaya. Kenapa anting itu bisa ada di rumah kamu karena mama yang pakai? Nino pasti nggak akan percaya. Papa sama Andin juga, mereka sama sekali nggak boleh sampai ngelihat foto itu. Ini bahaya sekali buat kamu, Elsa. Mama dikasih tahu sama mamanya Nino. Terus mama bilang apa soal foto itu? Iya, tadi tahu dari mama Nino. Dan mama udah bilang sama mamanya Nino, mama mau ke sana. Mama mau ambil foto itu. Tapi terus... Mendadak papa sakit demam nih sekarang. Mama gak mungkin ninggalin papa lagi sakit, kan? Terus gimana dong, Ma? Ya itu dia, mama juga bingung gimana ini ya. Gini aja, Ma. Gini. Aku mau minta Nino cepet-cepet pulang dari sini. Biar aku duluan yang ambil foto itu sebelum Nino melihat. Ya udah, oke. Iya gitu aja sayang ya. Kamu hati-hati ya. Iya Ma. Berkabar ya Ma. Bye Ma. Oke, bye sayang. Tadi di toilet telepon siapa? Aku dengar kamu lagi ngobrol. Iya soalnya tadi mama telepon. Ada apa? Saya kalau misalkan kita
nanti.